Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kalian harus tahu nih, kita dikasih apa nih? Eh, sus. Ini cilor tapi buku. Ini frozen food cilor. Terus ada cilor. Apa roti dikasih suplemen. Dikasih seperangkat alat kebersihan. Kita pernah tahu soalnya. Ayo, kita pernah tahu. Yaudah, ini isinya nasi ayam sayur. Lengkap banget. Akademi 2022 2023 dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Dari Jumat lagi. Jumat 110 orang program profesi, 194 orang program sarjana, 10.460 orang program sarjana terapan. Dari ilmu kelautan dengan fakultas psikologi dengan sekolah pasca sarjana dan dekan sekolah vokasi. Gat. Oh, saya sampai atas. Mau lah, enggak tahu. Suka-suka ini. Ini sudah gelap. Berhenti. Asli ini Tembalang penuh banget gara-gara maba baru pada balik. Gimana kayak pun kayak alun di alun. Undip. Ramai banget. Iya, ini kita terpaksa jalan, nggak bisa pesan Gojek, guys. Jalan aja deh. Masih sound kuat. Jalan. Udah dapat makanan harus kuat. Pesan tuh jalan. Pesan tuh jalan. Mengurangi polusi ya, tau. Betul, betul, betul. Padahal kawasan kita dekat tengah curang. Ya Allah. Ya lucu. Kita berhasil pulang dari Undip jalan kaki. So proud of dari you. Undip, dari stadion Undip. Dari stadion Undip. Main capek. Tapi bagus sih daripada macet-macetan. Iya. Lama. Mau pengen marah-marah kalau macet-macetan. Kucing. Semut bro, dadah.
Tasnya. Converse. Baik-baik. Ini paling mahal dari tadi. Widih. Dasi. Wah. Waduh. Meja. Jangan roting ya. Kita sambil. Kita sambil. Kodir. Kirta aja lu kira. Ini boleh nih. Apa? Gestar. Lu aja ini. Temannya Akeo, temannya. Nih guys, halo apa? Mau tahu siapa? Temannya Dilan yang mati ya? Akeo, carinya Akeo. Akeo guys. Nama Instagramnya Gunawan. Boleh di follow. Apa? Xavier ANDRW underscore. Aduh susah ya, susah. Alif underscore Atala. Iya. Itu first. Teman kita si Tirta Komodor sedang di interview. Kapan lagi Hitler interview? Kali iya, dia interview orang. Iya betul. Hidup kembali ya. Kali ini gue mau spill apa aja yang disiapin buat ospek. Pertama pastinya seragam, dasi, abis itu kokard, gak boleh ketinggalan. Lanjut ada buku tulis sama pulpennya, tumbler, mukena, bekal. Jangan lupa juga masker cadangan karena perlu. Abis itu udah deh. Tapi kayaknya ada yang kurang deh. Gue lupa banget tadi mau ngapain ya. Oh iya, gue kan pengen skincare-an ya. Ini nih yang lagi rame dari bulan Juni. Jujur pertama kali dengar gak berharap lebih, karena mikirnya paling kayak produk-produk yang sebelumnya. Tapi akhirnya gue terah Juni juga buat nyobain si White Ink ini. Karena orang-orang sekitar gue juga banyak yang pakai dan benar-benar perubahannya itu yang signifikan. Dari yang tadinya beruntusan, tapi sekarang benar-benar lumayan bersih banget dari sebelumnya karena pakai rangkaian produk dari si White Ink ini. Yang tadinya muka gue juga kusam, sekarang jadi kelihatan lebih cerahan. Jadi emang gue memutuskan untuk pakai White Ink ini kurang lebih ya 2 minggu. Dan alhasil muka gue jadi kelihatan lebih cerahan banget daripada sebelumnya guys. Nah, buat kandungan di dalamnya itu ada vitamin C, glutathione, niacinamide, propolis extract, dan licorice extract. Ada vitamin C yang mampu mencerahkan, menghaluskan, menutrisi sel kulit hingga ke dalam sebagai antioksidan, mengurangi bintik hitam, juga mengencangkan kulit. Dia juga mengandung glutathione yang bisa melawan radikal bebas, ngurangin keriput, bikin wajah tampak lebih kuat dan juga glowing, dan memperkuat pertahanan kulit wajah. Dan pastinya dia juga mengandung niacinamide yang bisa merangsang produksi kolagen, ngecilin pori-pori, nyamarin bekas jerawat. Nah ini nih yang pastinya gue incer banget kalau misalnya milih skincare, yaitu mengendalikan produksi minyak dan sebum. Propolis ekstrak yang mampu memperbaiki sel kulit rusak, mengangkat sel kulit mati, dan meredakan kemerahan ataupun iritasi pada kulit wajah. Kandungan terakhir yang gak kalah penting yaitu ada licorice ekstrak. Bisa melindungi kulit kita akibat paparan sinar UV, menghambat pembentukan melanin, melembabkan, mencerahkan, dan mengatasi peradangan kulit gua. Setelah gue aplikasiin ke wajah, jujur muka gue jadi lebih kerasa freshnya. Abis itu juga lembab banget. Dan menurut gue si whitening ini harganya terjangkau banget, tapi hasilnya yang gak kaleng-kaleng di wajah gue. Yuk cobain Bright Boost Serum Whitening ini. Jangan lupa buat klik link yang ada di deskripsi video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bintang Revo. Saya Jumali Mohonahab. Spontan. Ini apa sih? Video berak. Nih. Behind the scene. So we are kelompok ya guys. Aduh. This is Repo. The lazy boy. Itu tuh gue siapinnya. Kita bersulit, pasti tersisa lagi, kita tetap penat.
Tapi ku terima semua keputusan yang telah kau buat. Satu yang harus kau tahu, ku menanti kau tuh kembali. Ku tak ingin tinggalkan semua usai di sini. Kau dan aku kan bertemu lagi. Sekian video rekap yang sempat gue ambil selama kegiatan PMB Undip. Ya emang gak banyak karena kita gak gitu dibolehin pegang HP. Banyak hal seru lainnya bareng teman-teman gue yang gak bisa kerekam. Tapi gak apa-apa deh. So thank you for watching semuanya. Sampai berjumpa di vlog selanjutnya. Dadah.